Barisan Nasional BN Perak memberi bayangan untuk mengetengahkan muka baru khususnya golongan muda sebagai calon yang akan mewakili parti itu pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 kelak. Pengerusinya Datuk Seri Sarani Mohamad berkata ia selepas melihat kejayaan parti itu dalam pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor dengan mengetengahkan calon muda. Beliau berkata ketika ditemui selepas merasmikan pelancaran jentera BN PRU-15 bahagian Parit pada malam 21 Jun. Sarani yang juga Menteri Besar berkata BN Perak juga sudah mula mendapatkan senarai cadangan nama calon daripada setiap bahagian yang akan mewakili parti itu pada PRU-15 nanti. Pihak yang berkaitan supaya calon yang kita pilih nanti adalah calon yang boleh menangkan Barisan Nasional. Datuk Seri, mungkin ada-ada yang sekarang ni akan dikekalkan untuk PRU-15? Itu bergantung kepada keadaan lah, sebab kita tak ada jaminan sama ada orang yang sedang menjadi adun akan terus kekal kerana kemungkinan ada yang terpaksa digantikan. Kan kita perlu juga mengambil contoh apa berlaku di Melaka dan itu. Kita perlu menunjukkan muka-muka baru khususnya orang-orang muda.